Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, untuk pada bulan Februari ini banyak sekali kejadian-kejadian trotolan mati dikarenakan cuaca. Dan kebetulan cuaca kurang bersahabat untuk di bulan Februari. Kabar-kabarnya dari BMKG ini puncaknya bulan Februari Sobat Kicau Mania, untuk cuaca mendung, suhu dingin dan musim hujan. Nah, mudah-mudahan di bulan Maret nanti tidak lagi ya Sobat Kicau Mania, karena kita menunggu iklim ini stabil Sobat Kicau Mania, agar kita lancar di peternakan murai batu, baik lolo tangan maupun lolo indukan. Nah, kali ini kita akan membahas Sobat Kicau Mania kelebihan lolo indukan dengan pola makan yang kita pakai. Nah, jadi pola makan di sini kita pakai yang serius Sobat Kicau Mania ya, yang unsurnya mengandung panas, jadi seperti ulat ongkong dan juga jangkrik. Nah, boleh juga kalian tambahkan ulat kandang, nah itu boleh. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Sobat Kicau Mania, terkhusus untuk lolo indukan. Nah, sebenarnya di lolo indukan ini fisik anakan murai batu atau trotolan itu jauh lebih baik, sebenarnya lebih kuat, karena dia ini ya dibantu makan oleh kedua indukan. Jadi induk betina dan juga pejantan itu meloloh dan memaksa anakannya untuk buka mulut dan makan. Berbeda dengan kita suap tangan. Jadi suap tangan ini kita menunggu, kadang-kadang itu mau disiul terlebih dahulu agar dia buka mulut, ya kan? Nah, kalau di lolo indukan tidak seperti itu. Jadi dia memaksakan, sedikit memaksa. Nah, sampai-sampai dia bisa mendorong anakan murai batu ini ya. Dia mendorong kepalanya agar mau buka mulut dan langsung dipaksa makan oleh induk betina, baik induk betina maupun pejantannya. Nah, seperti di video ini akan kita tampilkan tayangan realnya. Jadi suatu kelebihannya untuk di musim seperti sekarang ini, musim ekstrim, lolo indukan ini sebenarnya jauh lebih bertahan hidup karena pola makannya benar-benar tepat dan seimbang, dan dibantu dengan full app. Full app ini artinya nutrisinya full dari ekstra puding yang kita berikan. Nah, di dalam video ini akan kita berikan Sobat Kicau Mania kombinasi makanan, pola makan ekstra puding, yaitu jangkrik asupan dan juga ulat ongkong asupan. Kenapa kita sebut asupan? Karena jangkriknya memakan asupan konsentrat pedaging, dan juga untuk ulat ongkong memakan konsentrat pedaging, jadi membawa asupan 100%. Nah, di sini perlu kita sampaikan Sobat Kicau Mania, sebelum pemberian pola makan ini hendaklah kita atur dulu ya, di kotak jangkrik atau di box jangkrik itu ya, kita tidak pakai sayuran ini Sobat Kicau Mania. Jadi kita tegas saja memberikan informasi di video ini ya, kita berikan 100% itu konsentrat ya, konsentrat pedaging dari bok jangkrik ketika di malam hari sampailah di pagi hari. Nah, di pagi hari tetap kita berikan lagi di wadah ember itu, kita tunggu selama 5 menit sampai 10 menit. Nah, lalu kita berikan semua ya ke wadah kandang. Di kandang itu bisa kita lihat Sobat Kicau Mania ya, kita lemparkan ya satu paket. Jadi pur ini bersama ekstra puding kita lemparkan satu paket seperti ini. Nah, pertama-tama kita lemparkan ulat ongkong terlebih dahulu. Nah, ini di jam 7 pagi Sobat Kicau Mania pemberiannya ya. Nah, ketika itu memang induk betina ini langsung respon mengambil ulat ongkong dan langsung menyuap pada anakannya. Kenapa kita terlebih dahulu memberikan ulat ongkong? Karena ulat ongkong ini unsurnya lebih panas, membuat tubuh anakan murai batu itu jauh lebih hangat. Nah, pagi-pagi suhu di sini sangat dingin ya, sekitar 20 derajat sampai 23 atau 24. Itu menurut kami lumayan dingin Sobat Kicau Mania, walaupun posisi kandang kita ini ditutupi oleh GRC, dinding-dinding GRC. Nah, tetap juga masih tembus dinginnya itu masuk ke kandang, dan ini sangat rawan dan sangat berbahaya sekali apabila kita tidak memperhatikan pola makan yang benar. Nah, sekalian di video ini akan kita sampaikan juga Sobat Kicau Mania peran penting keduanya ini ya, induk betina dan juga pejantan ini sama-sama membantu menyuap anakan murai batu, meloloh kalau bahasa kita itu. Nah, jadi anakan murai batu ini tampilnya lebih sehat ya, tampilan fisiknya lebih bugar dan juga lebih agresif. Nah, seperti di hutan. Nah, jadi untuk pola makan seperti ini kita harus memperhatikan pola makannya itu jangan sampai ketinggalan Sobat Kicau Mania. Umpamanya jam 7 ya, jadi kita cek lagi nanti di jam 10, kalau kosong kita berikan, jadi tak menentu itu.
Nah, ukuran dan porsi kalian bisa lihat di video ini, dan juga kalian bisa lihat di wadah, ya, wadah kami yang berwarna ungu itu, ember itu. Kalian bisa lihat porsinya sedang-sedang saja, tidak terlalu sedikit, tidak juga kebanyakan. Nah, nanti di jam 10 kita akan cek lagi. Apabila kurang, nanti kita tambahkan. Nah, biasanya kalau anakan 4 seperti ini, kami pola makan itu bisa dalam sehari itu 4 kali bahkan 5 kali, Sobat Kicau Mania, yaitu di jam 7, kemudian jam 10, jam 12, jam 3, dan jam 5. Nah, kalau untuk pemberian vitamin, kalian bisa cek lagi di playlist, ya. Biasanya kami masuk ke kandang, kami tangkap, kami teteskan langsung ke mulutnya, seperti Super N atau Abbott Pit. Tapi tidak kita lakukan lagi karena kita keburu waktu, Sobat Kicau Mania, ya. Banyak pekerjaan lain yang harus kita selesaikan juga. Nah, kembali ke video, Sobat Kicau Mania. Kalian perhatikan, inilah fungsinya pejantan apabila dia mau meloloh. Jadi anakan murai batu ini memang dia peduli dengan anaknya, dan dia masih bisa tetap kawin, terpantau kawin kemarin itu, dan gembung sambil berbunyi. Nah, kita lihat sarangnya sudah bulat, mudah-mudahan besok berisi telur, ya. Mudah-mudahan bisa dibuahi dan bisa lanjut lagi betina ini mengeram sampai menetas lagi adiknya, dan boleh kita panen pada saat itu. Nah, sebenarnya untuk panen kita tidak terlalu memaksa untuk cuaca ekstrim seperti sekarang ini, Sobat Kicau Mania. Jadi kita tetap biarkan saja di kandang senyaman mungkin. Jadi tetap kita pantau, apabila menetas lagi adiknya di glodok, baru kita panen, ya. Kita cabut kakaknya atau trotolan yang sudah besar itu. Nah, karena untuk usia 30 hari ke bawah, kadang-kadang cuaca seperti ini, walaupun mereka itu terpantau makan, kita panen, ya, belum tentu dia sehat kondisinya itu, entah masuk angin, entah juga dia tiba-tiba sakit, mencret, nah, nafsu makannya berkurang. Sedangkan pada saat itu ingin proses belajar ngepur, karena sudah terlanjur kita panen. Ditambah lagi cuaca ekstrim, belum tentu kita bisa merawat dengan baik, ya. Nah, mereka otomatis kurang makan, Sobat Kicau Mania, sehingga fisiknya menurun. Dan pemberian vitamin tidak kita berikan. Maka dari itu banyak trotolan yang mati sesudah panen dalam kondisi seperti sekarang ini. Jangankan sesudah panen, dalam kandang pun bisa mati apabila pola makan kurang tepat. Nah, jadi itulah kesimpulannya, Sobat Kicau Mania. Kalau kalian menyimak dari awal tadi, ya, pola makan kami ulat ongkong dan juga jangkrik. Keduanya itu kami berikan asupan. Kita campur saja dalam satu wadah ember. Jadi biarkan indukannya yang memilih, Sobat Kicau Mania. Nah, kadang-kadang juga kebanyakan dia memberikan jangkrik, ya. Kita tidak tahu, hanya indukannya yang mengerti. Kemudian ulat ongkong juga kadang-kadang bersisa. Nah, yang terpenting untuk musim dingin, cuaca hujan atau musim ekstrim, perubahan suhu dan juga perubahan cuaca yang tak menentu seperti sekarang ini, itu kuncinya banyak makan. Trotolan itu harus banyak makan, dan induknya harus memaksa anaknya untuk buka mulut dan makan. Nah, barulah mereka itu aman hingga panen, sambil kita menunggu pergantian musim selanjutnya di bulan Maret. Mudah-mudahan di bulan Maret jauh lebih baik, ya, musimnya stabil, tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Oke, Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.